Hello guys, kita sekarang ni bersiaran pula daripada Pantai Murni. Okey, daripada turun pada Gunung Jerai, kita pergi ke Pantai Murni. Jom kita ambil gambar dulu dan kita ronda apa yang ada kat Pantai Murni. Jom. Okey, dekat sini macam pantai yang lain, dia mesti ada food court. Okey. Kat tepi belakang kita tu ada food court. So siapa yang nak menyamu selera, bolehlah dekat menyamu selera cari makanan kat sana. Okay, tengok food court dulu. Okay, kita pusing dulu kat sini. Ada sebar sedikit. Dia punya panduan lah. Dia kata ni apa ni? Dataran pantaian. Itu. Tapi dia panggil kat sini Pantai Murni. Nama dia ni Dataran Pantaian. Jom kita tengok apa yang ada kat depan sana tu. Jom. Okay, ini adalah dataran apa pantaian apa tadi dataran yan tu okey ada mainan kanak-kanak tu dan ini adalah laluan. Sekarang ni jeti ditutuplah untuk kerja-kerja pembaik pulih, tak adalah menarik sangatlah. Masuk sini kena bayaran RM3. Mungkin ada event ke untuk kita pergi lah ke apa ke. Kalau dulu yang istimewanya dekat sini, dia orang boleh bergambar hingga ke jeti. Jeti ni boleh nak ambil gambar ni. Ke jeti ni. Tapi rasanya tidak diselenggara dengan baik dengan MCO hari tu dengan PKP kan. Jadi dia tutuplah. Jeti ni untuk kejemaran dalam masuk ke jeti ini. Okeylah. Tak boleh lah kita nak masuk. Yang sana tu yang bunting tu sana rasanya. Tu tasik bunting tu yang sebelah sana tu. Kalau kita boleh zoom sikit. Nampak belah sana. Kat sana tu pun ada juga tasik lagi. Okey. Agak panjang juga dia punya jambatan ni. Okey. Oh, angin sedap, sejuk je. Cuma kita tak dapat nak naik kat jambatan ni. Mana air laut pun surut. Kalau katakan air naik, dia akan sampai ke sini lah. Tak bolehlah kita nak bergambar. Gambar sikit-sikit je lah. Dekat tepi tu je lah boleh. Okay. Okay, ini dekat Pantai Murni ada pokok tau. Ada kawasan permainan. Mana ada kawasan keluar. Kita patah balik kan. Ini ada depannya parking tau. Ini juga ada masjid. Masjid dan kawasan. I don't think so. Ada berdekatan dengan rumah-rumah orang. Inilah kampung. Macam pangkat ada macam Pengalaman balak ni. Lebih kurang macam pengalaman balak lah ni guys. Kampung kita boleh tengok. Tak ada. Depan sana adalah pintu pantai dia lah tu. Suara latar ni ha, nak masuk dalam video pula. Wow. Ambil gambar pantai lah Alicia. Ambil gambar Alicia tak turun pantai. Kenapa Alicia tak turun pantai? Kenapa Alicia tak turun pantai?
pantai licah. Mana licah punya puting? Dah. Oh, okay. Okay guys, next time siapa yang nak pergi masuk ke apa? Ke Pantai Moon ni, jangan lalu jalan depan sana. Dia pak akan charge RM3 untuk jalan masuk. Korang masuk daripada homestay Sungai Raga. Dia jalan sini, dia jalan kampung sikit, tapi dia free of charge. Tapi tak payah keluar, kalau keluar sana tak ada masalah kot. Cuma jangan masuk daripada sana. Itu sajalah info untuk Pantai Moon ni yang tak ada apa nak best pun. Jeti dia pun tak boleh nak ni pun. Tak boleh masuk pun. Dia susah dekat pulih. Okeylah guys, ngonge tak tahan, tak boleh tahan dah ni. Bising atau? Ni, nampak ni? Bising tau. Orang bercakap, sibuk nak bercakap. So, tidur tak tidur. Okeylah guys. Nanti kita jumpa lagi next video. Mana dia sekarang kita? Bye.